Terang maybe kita kena jamming tu lepak dulu dalam studio, yeah. Find new tune, find a nice tune untuk kita orang kolaborasi. Mungkin kita punya single next duo lepas big stage je lah. Ish, first tu. Ada tahu? First single. Ada. Untuk minggu pertama dah ramai dah, kita dah keluarkan kita punya keluarkan siapa penyanyi sebenar untuk test drive. Dan alhamdulillah rasanya semua orang dah tahu penyanyi dia Fidus Rahmat, dan muka dia macam ni lah kan, walaupun super sikit macam mamat sebelah saya ni, tapi saya lah orang je Fidus Rahmat. So okey lah, saya rasa relief juga sebenarnya time first week tu, sebab first week tu paling bagi saya paling nervous lah. Sebab kita nak menyanyikan lagu sendiri first time untuk dekat on real TV, and lagu tu pula lagu yang bukan special. Maksudnya bukan special yang orang semua familiar lah kan. So kena buat the best lah. Dia tengah panas. Tengah panas untuk OSI Council lah. So untuk menambat hati semua orang tu, hati semua orang kita tak boleh nak jangka lah. Ada orang yang suka, ada orang tak suka. Saya boleh bagi yang terbaik je untuk diri saya, and harap diorang suka tak suka, diorang enjoy. Itu je lah. Every week saya suka. Macam dia, dia memang akan suka. Walaupun saya tak best, dia suka lah. Pertamanya, saya kembara. Yang kedua, saya kembara. Yang ketiga, apa yang membuatkan aku macam orang akan nak tengok setiap minggu? Oh, dia nak juga jawapan tu. Oh, orang nak tengok aku dengan aku. Kalau aku sebab aku baru lah. Kalau sebab kau ada lah. So orang tengok kau. Eh, tak juga. Bukan. Itu kalau saya lah. Tapi kalau apa yang sebabkan orang lain nak tengok dia ada lagi kat sini, sebab dia punya style. Sebab tu lah. Macam kalau dia tak ada, bagi saya dia macam missing piece lah dekat dalam big stage ni. Sebab selain dia punya versatile dalam dia mempersembahkan dia punya lagu, dia pun ada karisma. Ya Allah. Nanti kalau aku ni pula, kau kena puji aku boleh tak? Sebelum apa-apa, kita orang kembar. Saya Fidaus, dia Fahimi. Saya Fidaus, dia Fahimi. Cik, tengok. Saya Fidaus. Okay, ada tak beza? Ada beza. Dia Fahimi. Dia ada tau beza, kalau betul tengok sebelah-sebelah muka memang ada beza. Okay. Untuk tu kita orang macam tipu lah, kita rindu kan. Tipu lah. Kita orang baru buat show itu. Baru buat show. Lepas baru-baru lepas, baru juga baru later. So kadang ada macam ada panggilan, kita terima je lah, kita enjoy lah. Tapi in the meantime kita solo-solo. Dia pun ada dua tapi dia solo juga. Betul. Kita orang enjoy lah, saling share antara satu sama lain lagu-lagu ni. Macam Ani pun ada juga, dia kuat lagu kan. Amir pun busy dengan Amir tak ada lagu. Dia buat lagu dia, kita orang tunggu lagu dia sebenarnya. Kita saling share. Tapi orang cakap tipulah tak rindu. Sebab tipu, dia bila berkumpulan ni, bila menyanyi dia ada variety suara ataupun betul skill yang boleh kita cantumkan. Dan benda tu akan jadi rainbow. Macam aku tengok kau X kan, kau X kan. Yes. Tu gitu aku sayang tu. Ini aku betul ni. Marah. Apa hal? Tapi memang betul lah. Dia ni tak bagi tahu tau. First time tu, okay. Adalah ura-ura cakap, Daus ni masuk, Daus masuk. Macam, dek, kau masuk eh? Tak tahu lah. Saya sebenarnya nak casting berlakon. Tapi kalau ada nak berlakon, boleh. Ada boleh berlakon. Itu ada dah tipu saya. Okay, all okay. Bila tahu semua, saya pun happy sebab saya memang nak Fidaus masuk kan. At least ada Rahmat Legacy masuk dalam. Kalau jujur lah, saya kalau nak cakap nak atau tak ni adalah seorang kedua. Sabar. Nak atau tak ni dia satu benda yang sangat, orang cakap kalau nak, nak. Kalau tak nak, tak nak. Tapi dia bergantung kepada rezeki, orang cakap rezeki and aturan lah. Kita yang hanya berusaha untuk, sebab dekat dalam permainan industri ni adalah kita nak tunjuk kita punya bakat. Realitinya kita nak tunjuk kita punya apa yang kita ada. Yes, and bukan dekat big stage je, maybe dekat luar. Maybe kalau dapat big stage, mungkin alhamdulillah boleh lagi saya menonjolkan saya punya bakat. And mana tahu tahun depan.
Bincangan ni, alah, kita dah lama sebenarnya bincang kau. Tapi dia betray. Kau ni? Kita ada sebuah jemputan di sini. Yes, jemput diri. Duit dan kembar kak? Ni nak? Masa dengan kembar ni? Duit? Nak. Tidur. Orang tanya asal duduk kat bawah, asal tak naik atas. Ada orang cakap, oh dia lama lagi kot. Kalau kita orang duo, huff. Lagu tu satu benda yang sebab kita orang sendiri kita tulis lagu juga. So nak dapatkan lagu untuk Fahmi Firdaus ni dia bukan susah, bukan senang, dia kena lepak dulu. Dia kena diam lepak bos dulu. Kita orang maybe kita kena jamming tu lepak dulu dalam studio, find new tune, find a nice tune untuk kita orang kolaborasi. Mungkin kita punya single next duo lepas big stage je kan. First single. Saya ada tiga personality. Banyak kan. Ni yang dah dibuang dari dulu. Tapi buat masa sekarang satu lah. Saya pernah jadi introvert lama sangat. Saya memang sejujurnya saya adalah seorang yang sangat pendiam. Dia tahulah macam mana pendiamnya saya. Okay, jujur. And saya bertukar jadi extrovert apabila jadi extrovert bila ambang macam bukan gajah Tuhan ambang kita apa dah macam berpecah kejap, so haluan semasa kan, so saya rasa macam saya kena buat sesuatu, saya tak boleh duduk diam. Sebab kalau bila saya time group dulu aku selalu diam kan, betul. So saya macam tak jadi, kena buat something yang boleh orang recognize siapa Fidus Ramad lah kan. So saya jadi extrovert and sekarang ni saya jadi ambivert. Saya penjelasannya silakan. Omnivore itu. Salah. Sebelum saya cakap pasal saya, cakap pasal dia dulu. Lalu sini macam mana pun di dunia introvert ni tetap ada. Sebab dia ni jenis yang diam sangat kan. Dia macam dia kan okey. Boleh kalau kita, aku nak cakap pasal kau ke ni? Ha? Boleh ke? Okey, kalau dia masuk dalam satu group kan. Dia akan diam dulu. Lepak. Dia boleh buat hal dia. Payung jualan sikit. Lepas tu bila ada orang tegur ni, saya baru dia tegur and dia start berkonversasi. Kalau saya pula, saya ni jenis okay, teruskan, saya ni jenis playful. Sangat-sangat playful. Ini nakal sikit. Kadang-kadang kalau tak fokus, saya tak boleh ambil benda tu serius. Walaupun benda tu serius. Saya memang playful. Kalau saya lepakkan dia, saya akan mula bercakap. Ataupun dengan siapa-siapa yes, ke. Betul. Dia akan mula cakap. So saya lebih kepada extrovert. Extrovert. Yeah. Kira nak cakap orang yang paling saya rapat selain berkawan apa semua. Ya. Yeah. Yes. Saya yang keempat. Kita ada empat beradik. Empat, tiga. Yep. Yes. Basically kita nombor tiga lah. Yeah. Tapi pecah dua, so empat, tiga. Tiga setengah. Tiga setengah. Saya bagi dia keluar dulu tau. Dia belum berubah. Masalahnya lama sangat. 42 minit. Sabar. Bagi. Kau santai sangat dalam lubuk tu lah. Apa yang kau cakap dulu? Apa soalan tadi? Kita orang di... Bukan tak, saya lebih mengalah. Kau aku je. Aku. Tak adalah. Kalau kita orang yang kecil dulu, biasalah berbudak kan. Tapi... aku mengalah dulu. Time kecil lah. Dia dah besar, kita orang lebih. Sebab dulu kita orang suka gak bergaduh. Bergaduh sampai lah. Sampai saya gigit eh. Sampai dia gigit saya. Asal kau nak bagi tahu benda tu? Papa. Tapi dia time kecil lah. Siapa dia tak ada pengalaman yang macam tu lah. Tipu lah, tak gigit kan. Tapi dia dah besar ni, alhamdulillah kita orang makin profesional lah, matang. Kadang-kadang tu gelak-gelak. Pernah tu marah dengan kita bergaduh. Lepas dari tu, tu gelak. Saya pun tak faham. Aku tak faham dengan kau ni. Kau tak faham, aku lagi tak faham dengan kau. Itu je lah. Kepada yang mengenali kami berdua, kepada yang menyokong kami berdua, teruskan menyokong. Kepada yang belum mengenali, carilah YouTube dan ikuti perkembangan yang terbaru daripada kita orang, Fahmi Rahmat, Fidus Ramad. Fahmi Rahmat, Fidus Ramad. Siapa yang nampak kat TikTok ke Instagram tu cakap, ni macam Fahmi, ni macam lagu Hai Kausel. Tanya dulu. Tengok dulu, stop dulu. Oh, ni Fahmi Rahmat. Yeah. Ha, kita orang kembar. Yes. Okay. Terus support Fidus Rahmat. Yeah. Kita bagi dia highlight kat sini sebab saya, I'm a proud brother.
I'm very proud kembar. And macam saya cakap, ini adalah darah daging saya, inilah satu perut, inilah kembar pun semua. Memang touchy benda ni, tapi you guys keep supporting Fidaus. Okay, doakan untuk dia, insyaAllah. Yeah.